السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الغني المطلق، والصلاة والسلام على أفضل الخلق على الإطلاق، سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. Nasifil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqaqad wihi wa magdawihi al azim al faizina bil maqamil asbab amabaat Para jamaah channel YouTube Yayasan Al Muafa kembali lagi kita pada pertemuan yang penuh barokah ini yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, jauh dari bala, fitnah, penyakit, musibah, segala hajat terkobul, dan makin dalam kereduan Allah Ta'ala. Saya akan mengijazahkan sholawat patih dalam jumlah adat fatih kita belajar hisabul jumal adan Fatih itu jumlahnya khomsumia gairu ihda asyarah 500 kurang 11 salawat pati 489 bilangannya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Atijani At menyebutkan siapa yang membaca salawat pati dengan jumlah 489 wajibatlahu lahu futuhatu dunia wal akhirah maka dirinya berhak mendapat terbukanya dunia dan akhirat karunia dunia dan akhirat ngablag Allah bukain buat dia dibaca sobahan wa masaan Pagi mpatratus lapan blas. Sorry mpatratus lapan blas. Satlam mbacha mpatratus lapan blas. صلوات pati. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق كَدْرِهِ ومن العظيم. dia baca 489 setelah itu dia baca doa Allahumma bi jahil fatihi lima uglit. iftah li min kulli babin khairin fatatahu ala sayyidina Muhammadin rasulik wa bi jahil khatimi lima sabaq ikhtimi li bi khatimatin najin rajin الذي قيل لهم يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبجاه ناصر الحق بالحق انصرني على جميع الأعداء نصر الذي قيل له أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ستيب بجم 489 dia baca doa tersebut sebanyak tiga kali maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya putuhatu dunya wal akhirah perbendaharaan dunia dan akhirat akan terbuka buat dia mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dengan istiqomah ini dicatatkan oleh al-imam sayyid Abu Ali Maulana al Haj Ahsan Al-Baqili Dalam kitab Yang namanya Ira'ah Ara'isi Sumusi Palakil Hakaiqil Irfaniyah Dalam halaman 222 Saya riwayatkan Sanatnya Dari guru saya Asyik Asyik Muhammad Arabi bin Mahdi Igidr Al-Hahi Al-Maghribi Beliau meriwayatkan dari Al-Imam Ahsan Al-Baqili Pengarang kitab ini Imam Al-Baqili meriwayatkan dari Syekh Husain Al-Ibrani Syekh Husain Al-Ibrani meriwayatkan dari Syekh Arabi bin Sa'i. Syekh Arabi bin Sa'i dari Sidi Ali at ini Sidi at dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anna bihi amin Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan kaifiat sholawat patih pada bilangan 489. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر العقب العقب الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدره ومجراه العظيم صلاه تجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا wa qalban qarira wa ilman ghazira wa amalan barira wa qabran munira wa hisaban yasira wa mulkan fil firdausi kabira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin semoga hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah barokah Rasulullah yang punya pangkat Al-Fatih semuanya jadi terbuka digampangin oleh Allah Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh